Ya, baru-baru ini sedang ramai tentang cewek ngatain cowok tidak dikenal dengan kata-kata alien. Pada awalnya, si cowok yang bernama Hendra ini diketahui baru datang di restoran tersebut bersama pacarnya. Namun, ada cewek lain tidak dikenal di depannya yang sedang left atau semacamnya. Si cewek tersebut diketahui bernama Indah. Nah, pada awalnya, si Hendra dan pacarnya berbicara layaknya biasa, namun memakai bahasa daerah. Nah, pas di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba cewek di depannya ngatain dengan sebutan alien. Ya, mungkin karena si pria berbicara dengan pacarnya memakai bahasa daerah. Nah, setelah Hendra mendengar kalimat dengan kata-kata alien tersebut, akhirnya Hendra marah besar dan terjadilah yang seperti video tersebut. Karena viralnya ini, banyak sekali netizen yang malah mendukung si cowok karena menurutnya perbuatan si cewek ini amat-amat bersalah dengan ngatain orang yang tidak dikenal dengan sebutan alien. Tak hanya itu, banyak dari para saksi yang mengatakan bahwa Hendra sebenarnya cowok yang sangat amat baik. Cuma ya mungkin di saat itu suasana hatinya yang lagi buruk. Di lain sisi, akibat perbuatannya, Hendra terancam pasal 351 ayat 1 KUHP, ya kalian tim siapa? Jujur, saya tidak membenarkan semua bentuk kekerasan terutama laki-laki terhadap si perempuan. Tapi selayaknya pepatah, yang dimana ada asap pasti ada api. Siapa yang tidak emosi dengan dikata-katain alien di depan umum? Inilah mengapa leluhur kita mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Di lain sisi, pihak laki-laki pun tidak seharusnya overreaction dalam kondisi ini, apalagi sudah sangat refleks luapan emosinya dengan tangan. Kesimpulannya ya, dua-duanya bersalah. Oke lah, itu saja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sukecat. Oke, gue Gensedra menemani, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye.